Dan kalau aku sebut nama dia ni, mungkin korang terkejut sebab korang tahu aku agak menyampah dengan dia ni. Tapi menyampah-menyampah pun tak boleh nak deny apa yang dihasilkan atas gelanggang. Just karakter dia je buat aku rasa meluat. Elok sebenarnya untuk dia jadi orang yang boleh kalahkan Gunther untuk Intercontinental Champion. Superstar yang aku masukkan ni adalah Adam Cole, baby. Make sure you subscribe to Hashwin Shah Wrestling. What's up bro? Sis, mari-mari sekalian, Hazwan Shah Bebe, hashtag bukan Zizan, the best palatau in the world, video kali ni. Seperti yang korang tengok dekat tajuk, aku akan cover top 10 superstar yang boleh kalahkan Gunther untuk WWE Intercontinental Champion. Macam mana aku sebut tadi? Intercontinental Champion yang dah lama dipegang. Tapi sebelum aku mulakan dengan top 10, dekat ruangan description kat bawah aku ada letak satu link Shopee yang jual barang wrestling. Nak tahu barang apa? Korang tekan nak tengok. Nak hantar super thanks kat video kali ni, dipersilakan. Tapi kalau tak mampu hantar super thanks, korang boleh je lah tekan link Shopee tu. Tak beli pun tak apa, yang penting tekan. Superstar di tempat ke-10 ni aku fikir banyak kali nak letak dia, sebab dia adalah superstar dekat SmackDown. Gunther pula pegang champion ni dekat Raw. Tapi memandangkan dia one of the hottest superstar yang ada dekat SmackDown dan juga WWE sekarang ni, pergi mana-mana crowd sorak, aku rasa bolehlah aku letak nama dia. Kalaulah sampai next year punya draft, Gunther masih lagi jadi Intercontinental Champion. Dan superstar tu adalah LA Knight. Sayanglah, bagi aku dia ni dah patut dah pun jadi champion. Tapi tahulah, dia bukan orang yang akan kalahkan Roman untuk Undisputed Universal Champion. Jadi bila dia bukan that person, kau nak tengok dia jadi champion, logiklah untuk dia kalahkan Logan Paul untuk US Champion. Dan aku percaya benda ni akan berlaku. WWE mungkin simpan LA Knight dengan Logan Paul ni sampai WrestleMania nanti. Tapi katalah by that time benda tu tak berlaku, lepas tu bila draft dah berlaku, Intercontinental Champion masih dipegang oleh Gunther, Gunther pergi ke SmackDown ataupun LA Knight masa tu pergi ke Raw, eloklah untuk LA Knight ni kalahkan Gunther untuk Intercontinental Champion. It is about time untuk dia jadi champion sebenarnya. Tapi yang ni memang aku tak tahu nak letak siapa, aku letak je lah dia kat nombor 10. Nombor 9 ni tak lain tak bukan, aku letak si kepala bana Butch. Tak ada dia sampai sekarang, nama masih lagi Butch, tak tukar lagi kepada Pit Dunn. Tapi kenapa kau perlu tukar nama dia Butch? Apa masalah kekalkan nama dia Pit Dunn? Apa benda sih? Kenapa bodoh sangat nama tu? Hey, ini benda yang agak bangang lah WWE buat. Dah lah by the time aku shoot video ni, pagi tadi dia baru kalah dengan Dragon Lee untuk NXT North American Champion. Rosak dah mamat ni. Kau bayangkanlah Pit Dunn dulu yang gempak gila kat NXT bila naik ke main roster. Tak adalah nak kata dia tak diguna pakai dengan baik. Yelah, dia tak diguna pakai dengan baik. Dia diguna pakai, tapi tak diguna pakai dengan baik. Banyak kalah. Lagi-lagi bila masa dia team dengan Rich Holland hari tu. Dengan Pretty Deadly pun boleh kalah. So disebabkan Butch ataupun Pit Dunn ni pernah berlawan dengan Gunther dekat NXT punya takeover dulu, dan diorang hasilkan satu perlawanan yang shock, aku rasa diorang boleh repeat balik benda tu. Revive balik karakter Butch kepada Pit Dunn, dan that time kau boleh bagi kita nampak the new Butch ataupun the new Pit Dunn by kalahkan Gunther. Tapi dia ni pun superstar daripada SmackDown, so kena tunggu draft dulu, barulah benda ni boleh berlaku. Kalau tak, memang aku akan kata brand split take kucing lah. Untuk nombor 8 ni, aku boleh katakan point dia sama dengan nombor 9 lah. Tadi kita ada Butch ataupun Pit Dunn, nombor 8 ni kita ada Tyler Bate. Reason yang sama, pernah hasilkan perlawanan yang sedap tengok lawan dengan Gunther masa dekat zaman NXT TakeOver dulu. Dan bila kau buat Tyler Bate ni debut dekat main roster, jadi orang yang kalahkan Gunther, kalahkan dia punya long reigning Intercontinental Champion, kau akan buat Tyler Bate ni big deal dekat main roster. Dah lah dia ni menghiburkan atas gelanggang. Dan dekat NXT sekarang ni pun macam suam-suam kuku je. Aku setuju sangat lah kalau Tyler Bate ni boleh jadi orang yang kalahkan Gunther. Tapi aku tahu benda ni pun takkan berlaku sebab dekat NXT pun macam aku cakap tadi, aku letak je lah dia dalam list ni sebab itu antara benda yang aku rasa boleh dan aku nak tengok. Superstar yang ni pun kena tunggu dia naik ke main roster lah. Dan kalau aku sebut nama dia ni, mungkin korang terkejut sebab korang tahu aku agak menyampah dengan dia ni. Tapi menyampah-menyampah pun tak boleh nak deny apa yang dihasilkan atas gelanggang. Aku selalu shock je tengok dia berlawan atas gelanggang. Just karakter dia je buat aku rasa meluat. Bila dia naik ke main roster nanti, elok sebenarnya untuk dia jadi orang yang boleh kalahkan Gunther untuk Intercontinental Champion. Susah betul nak sebutnya. Dia dah pernah pun kalahkan Gunther bila NXT jadi NXT 2.0 hari tu. Takkanlah dekat main roster dia tak boleh nak buat benda yang sama. Plus kuat gila cerita yang WWE memang ada banyak gila plan yang besar untuk Braun Breaker. Ha, dah sebut dah nama Braun Breaker. Braun Breaker ni dekat main roster. Jadi Braun Breaker untuk kalahkan Gunther Intercontinental Champion, aku rasa make sense lah. Benda dah pernah berlaku walaupun bukan untuk title Intercontinental, takkanlah tak boleh berlaku untuk title. Nombor 6 ni consider macam cheating sikit lah sebab dia dua orang. Tapi disebabkan sekarang ni diorang take team, aku letak je lah dua orang ni dekat nombor 6, iaitu dua-dua ahli kumpulan DIY. Tak kisahlah Tommaso Ciampa ataupun Johnny Gargano. Hari tu bila Ciampa berfeud dengan Gunther, aku dah rasa dah
Ciampa ni boleh jadi the next person yang kalahkan Gunter. Kau tengoklah dulu macam mana Ciampa jadi NXT champion. Punyalah disayang gila dengan dia punya Goldie dia tu. Dia memang ada gaya ataupun karakter untuk jadi seorang champion yang baik tau. Bayangkanlah kalau dia tak nak lepas Intercontinental Champion tu. Sayang gila Intercontinental Champion tu. Benda tu boleh buat satu story yang menghiburkan juga untuk Intercontinental Champion punya picture ni. Dan untuk Johnny Gargano, kita tahu dia is one of the best underdog yang ada dekat WWE sekarang ni. Kalau dia tunjukkan attitude yang macam never give up ke apa ke masa lawan dengan Gunter walaupun dah kena lauk, last-last dia boleh buat comeback dan dia boleh kalahkan Gunter dan tu akan jadi one of the best story untuk close Gunter punya reign sebagai Intercontinental Champion. Kalau compare Ciampa dengan Gargano, aku prefer nak tengok Gargano sebab ada story yang macam boleh jadi story yang epic boleh dimainkan kat situ. Tapi Ciampa akan jadi a better champion. Itu pada pandangan aku dan aku nak tengok dua-dua benda tu berlaku. Dan aku rasa sangat logik sebenarnya untuk dua-dua ni. Bukan pada masa yang sama, tapi bila lawan one-on-one, boleh kalahkan Gunter. Okay, untuk nombor 5 ni, superstar ni dah lama dah kita tak nampak dia. Tapi disebabkan dia ada fizik yang agak besar, fizik yang agak logik untuk kalahkan Gunter. Jadi disebabkan tu, aku letak dia dekat nombor 5. Dah ada dah news yang dia dah kembali ke gym. Aku dah cover dah dekat video yang lepas. Kalau tak tengok lagi, make sure korang tengok lepas ni. Superstar yang aku masukkan ni adalah Braun Strowman. Dah injek lama, dia dah start berlatih kat gym. Aku rasa dia akan buat comeback dekat Royal Rumble nanti. Dan bayangkanlah, dah habis event Royal Rumble nanti tu, bila mungkin Gunter ada berdiri buat promo ke apa, time tu Braun keluar. And then ada stare off antara Gunter dan juga Braun. Dan mungkin perlawanan tu berlaku dekat Elimination Chamber. Dan time tu sebenarnya is the best time untuk Braun Strowman ambil title tu daripada Gunter. Kenapa? Sambung dekat nombor 4. Okay, kenapa Braun Strowman is the best person untuk ambil title tu daripada Gunter? Adalah disebabkan nombor 4, superstar yang aku nak letak ni adalah Brock Lesnar. Kita semua nak tengok Brock Lesnar lawan dengan Gunter dekat WrestleMania nanti. Tapi Brock Lesnar, heran ke dia dekat Intercontinental Champion? Dan kalau dia boleh kalahkan Gunter, nak ke dia jadi Intercontinental Champion? Nak ke dia jadi full-time Intercontinental Champion? Logan Paul tu pun jarang muncul jadi US Champion. Apatah lagi lah Brock Lesnar. Macam tak kena kan? So, better lah Braun Strowman ambil title tu dulu dekat Elimination Chamber ataupun superstar-superstar lain dekat nombor 3, 2, 1 ataupun yang 4, 5, 6 tadi aku dah mention tu. Kalahkan Gunter supaya dekat WrestleMania boleh set upkan Gunter dan juga Brock one-on-one tanpa title. Tapi kalaulah buat match ni untuk title, aku rasa Brock boleh je kalahkan Gunter untuk that title. Tapi kita nak tengok ke Brock ambil title tu daripada Gunter? Silap-silap ramai nak tengok Gunter yang kalahkan Brock. Kalau nak tengok Gunter kalahkan Brock, kekal lagi sebagai Intercontinental Champion, kau akan buat Gunter OP sangat. Sampai lepas tu aku sendiri tak tahu nak letak Gunter ni akan kalah dengan siapa untuk title tu. Unless dia kalah tak clean lah. So Brock Lesnar sesuai, Braun Strowman pun sesuai. Tapi ini nombor 5 dengan nombor 4. Ada lagi 3 nama yang aku rasa mungkin lebih sesuai untuk kalahkan dia as Intercontinental Champion. Nombor 3 ni aku rasa mungkin ramai tak setuju sebab ini consider macam aku punya dream match yang daripada dulu aku nak tengok. Tapi aku nak tengok match ni sebenarnya dekat NXT sebab kita tahu bila naik ke main roster, kualiti perlawanan macam dah di-downgrade kan. Jadi takkan expect banger sangat lah kalau dua orang ni berlawan dekat main roster kan. Superstar yang aku masukkan yang boleh kalahkan Gunter ni, yang aku nak tengok lawan dengan Gunter sebab aku punya dream match adalah Finn Balor. Dah dalam Finn Balor sekarang ni dekat Raw walaupun dia tengah jadi tag team champion. In one time nanti bila dia dah kalah jadi tag team champion ataupun Damian Priest, yelah dia dah kalah jadi tag team champion, Damian Priest pun dah jadi world heavyweight champion lah katakan masa tu. And then mungkin Finn Balor akan go for solo title untuk dia juga. Boleh jadi dia akan berfeud dengan Damian Priest, mungkin judgement dia berpecah ke apa, yang tu tak tahu. Tapi kalau Finn Balor tak go for Damian Priest yang mungkin time tu masih lagi sekumpulan dengan dia, dia boleh go untuk Intercontinental Champion milik si Gunter ni. Macam aku cakap, aku nak tengok diorang ni lawan tapi ini lebih pada dulu lah. Sekarang still nak tengok, cumanya aku tak letak harapan yang tinggi lah. Tapi korang macam mana? Korang rasa legit ke ataupun okey ke, ngam ke kalau Finn Balor ni berlawan dengan Gunter dan dia berjaya kalahkan Gunter untuk Intercontinental Champion? Cuba korang share dekat ruangan komen kat bawah. Untuk nombor 2 ni mungkin ramai tak terkejut lah kalau aku letak nama dia kan. Sebab benda ni dah pernah berlaku. Dia dah pernah kalahkan Gunter untuk NXT UK Champion. Dah tak ingat sangat dah kalau ada title lain yang dia kalahkan Gunter sebelum-sebelum ni. Tapi dia dengan Gunter pun pernah hasilkan a banger match. Tak silap aku, match yang pernah direcognize sebagai 5-star match juga dekat NXT UK, dekat NXT. Dan orang yang aku masukkan ni adalah the current NXT champion, iaitu Ilya Dragunov. Kita tahu sampai satu masa Ilya Dragunov akan drop dia punya title dekat
tak tahulah Trick Williams ke ataupun contender yang lain. And then hari tu aku dah ada up news ni dekat apa aku punya Instagram pasal wrestling, iaitu berita WWE 2.0 yang bagi tahu WWE dah plan dah untuk naikkan Ilya Dragunov ke main roster sebelum premium live event yang akan berlangsung dekat Germany pada tahun depan, iaitu Bash of Berlin. Ha, so kalau dekat Bash of Berlin tu kau nak upkan si Dragunov ni dengan cara apa lagi kalau buat Dragunov cabar Intercontinental Champion milik si Gunter. Dulu diorang dah pernah hasilkan a very banger match. Aku sangat terhibur match tu. Diorang boleh hasilkan match tu lagi dan belanja habis crowd dekat Germany tu. Plus dua-dua ni European punya star. And then Ilya Dragunov memang agresif gila kot. Dekat NXT pun sekarang ni dia jadi one of a good NXT champion. Dulu NXT UK dia jadi one of a good NXT UK champion. Logik sangat sebenarnya untuk Ilya Dragunov ni kalahkan Gunter. Repeat the history and then become a very good champion. Shock doh mamat ni agak gelanggang. Lagi-lagi kalau dua orang ni dah bersatu duk bagi strike dekat each other tu, memang each other memang dada merah manjang lah. Okay, di tempat yang pertama ni aku tak tahulah ramai orang akan expect aku letak nama ni ke tak, tapi aku rasa ini kena berlaku agak cepat kan. Paling lambat pun biarlah berlaku dekat WrestleMania. Sebab superstar ni pun walaupun tak ramai orang bercerita pasal dia macam LA Knight, tapi dia ni pun agak over ya dengan crowd dekat Raw sekarang ni. Superstar yang aku masukkan ni adalah Jey Uso. Main event Jey Uso, tapi sekarang dah kurang dah main event dia. Tak apalah. Dah lama dah nak tengok dia kalahkan Roman, tapi benda tu tak berlaku dan tak rasa akan berlaku lagi lepas ni. So how? How kau nak tengok Jey Uso ni jadi champion? Patah balik SmackDown, pergi lawan Logan Paul. Boleh jadi, tunggu draft tahun depan. Lambat sangat, takkanlah orang macam ni aku pergi letak nombor 1 dekat list kali ni. Mestilah kena lawan Gunter untuk Intercontinental Champion. Dan kalau boleh sebenarnya aku nak tengok benda ni berlangsung dekat WrestleMania nanti. Bukan dekat Royal Rumble Elimination Chamber kan. Yes, aku nak tengok Brock dengan Gunter dekat WrestleMania. Tapi aku lagi nak tengok Jey Uso menang Intercontinental Champion kalahkan Gunter dekat WrestleMania. Kalau tak WrestleMania pun, Elimination Chamber pun okey. Yelah, Braun Strowman tu consider macam choice-choice yang yang nombor 4-5 apa. Tapi dekat Elimination Chamber, Jey Uso kalahkan Gunter. Lepas tu set up lah Gunter dengan Brock dekat WrestleMania. Tapi kau bayangkanlah bila Jey Uso dah jadi Intercontinental Champion, it is about time. Lagi-lagi dia punya gaya yang selalu buat tangan macam ni. Crowd semua memang angkat tangan gila. Weh, dia ni boleh jadi champion yang over kot dekat Raw. Dan akan hidupkan lagi mid-card punya division. Bukan nak kata Gunter tak hidupkan, tapi boleh merancakkan lagi dengan kehadiran Jey Uso sebagai Intercontinental Champion dekat Raw. Main event Jey Uso, tak apalah mid-card punya title pun tak kisah. Yang penting, dia jadi champion dan crowd tengah suka gila dia. Dia akan disayangi lebih bila dia percaya kalahkan Gunter untuk Intercontinental Champion. So guys, itu sajalah untuk video kali ni. Cuba korang share dekat ruangan komen kat bawah. Korang rasa siapa yang sebenarnya patut kalahkan Gunter? Korang setuju dengan list aku atau korang ada cadangan lain? Kita jumpa dekat next video. Jemput layan semua video yang korang nampak dekat skrin korang sekarang ni. Terima kasih. Datang lagi. Mother Father.